Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini hari apa ya teman-teman? Punya hari ini panas banget teman-teman ya, lagi musim panas. Dan hari ini juga saya akan metik herbal ya teman-teman ya. Ini herbalnya saya mau panen tapi nanti dikeringin teman-teman ya. Ini herbalnya bisa untuk makanan juga, untuk obat juga teman-teman ya. Ini namanya teman-teman herbalnya rosemary. Ini wangi banget teman-teman. Ini juga bisa untuk teh, sama apa ya, teh juga untuk kalau mau bakar ayam juga pakai barbecue teman-teman ya. Ini untuk itu. Ini kita mau gunting semua ya teman-teman ya. Ini saya mau panen semua ini. Terus juga ada daun mint teman-teman ya. Ini nanti sebentar lagi aku mau panen juga. Ini teman-teman jadinya ini semua aku tadi gunting semua teman, potong semua. Ini nanti semuanya aku cuci, terus aku mau apa lagi ya? Keringin. Teman-teman, ini namanya daun mint ya teman-teman. Ini juga aku mau gunting semua juga, mau potong semua. Pokoknya kita ratain semua ya teman-teman ya. Soalnya udah musim panas harus di apa teman-teman? Harus dipanen semua sebelum dia kering juga. Ini aku pakai baskom ya teman-teman. Soalnya biarpun dia di dalam pot ya teman-teman ya, tapi banyak ininya teman-teman, banyak daunnya subur. Ini aku petiknya dari pohon bawah ya teman-teman supaya dia tumbuh lagi. Pokoknya ini kita ratain aja teman-teman. Nah gini teman-teman, tadi juga ada namanya juga tadi herbalnya, tapi itu nggak bisa dikeringin teman-teman ya. Dia harus fresh kalau bikin obat herbalnya namanya. Ini sekarang kita mau lanjut lagi panen oregano. Ini teman oregano teman-teman, ini lebat sekali ya teman-teman ya. Aduh, oreganonya lebat teman-teman. Teman-teman, kita langsung petik aja teman-teman ya. Ini juga kita petik semua ya teman-teman sampai di ujung itu teman-teman, ujung pohonnya. Ini namanya oregano. Ini sudah, ini oreganonya waktu itu dari rumah di Dubai ya teman-teman, terus kita bawa ke sini jadi tambah lebat teman-teman. Ini belum pernah dipanen teman-teman, makanya lebat. Teman-teman, ini kita sudah selesai panen oreganonya teman-teman ya. Ini masih baskom besar. Teman-teman, sekarang kita udah selesai ya teman-teman panennya. Sekarang kita mau cuci dulu teman-teman ya. Ini cucinya lama teman-teman karena banyak pasirnya teman-teman, agak lama nyucinya semuanya ini. Mungkin ini sampai malam, soalnya ini udah sore banget. Ini aku mau cuci di luar aja teman-teman, lebih legah gitu teman-teman ya. Ini ada daun mint sama
oregano sama ini ya teman-temannya, rosemary. Cucinya harus lama-lama ya teman-teman, enggak sampai 1-2-3 kali teman-teman. Ini banyak banget itunya teman, debunya juga, pasirnya juga, soalnya kita di tengah-tengah padang pasir begini teman-teman, harus cuci banyak teman-teman. Teman-teman, sesudah kita cuci semua sampai bersih, sekarang kita petik semua teman-teman, kita petikin. Ini kita petikin kecil-kecil ya teman-teman, dari tangkainya. Soalnya biar cepat kering teman-teman kalau dipetikin ya. Teman-teman, kalau sudah dipetiknya kita langsung besok baru kita jemur ya teman-teman. Ini nggak butuh lama ya teman-teman ya, mungkin oregano butuh lama, tapi kalau rosemary sama daun mint itu nggak lama ya teman-teman, 2 hari cukup. Ini rosemary sudah mulai kering juga teman-teman, karena panas banget di dalam, jadi rosemary juga udah mulai ngering gitu teman-teman. Teman-teman, inilah rosemary yang sudah kita jemur ya teman-teman ya. Ini sudah kering teman-teman. Ini 2 hari aja teman-teman. Itu kan ada rasa kering gitu ya teman-teman. Kalau kemarin daun mintnya aku nggak petikin ya teman-teman, karena kelamaan jadi dia kering sendiri. Jadi nanti kita baru petikin dia habis kering ya teman-teman. Ini juga herbal satunya lagi, oregano juga, tapi ini agak oreganonya lembut ya teman-teman, nggak kasar. Ini nih, ini daun mintnya kemarin karena terlambat apa ya teman-teman, terlambat ngepetiknya, jadi gini. Nggak apa-apa, ini cepat juga kok rontoknya, tinggal digini-gini aja rontok kok daunnya sendiri, nggak apa-apa. Kalau oregano-nya sih butuh waktu ya teman-teman ya. Tuh. Ini nggak kering semua teman-teman, padahal udah 2 hari ya. Ini butuh waktu mungkin seminggu ya teman-teman ya. Ini juga hampir kering. Tapi daun oregano-nya butuh waktu ya teman-teman, seminggu pas ya teman-teman ya. Teman-teman, ya, yang sudah kering kita langsung masukkan ke toples aja teman-teman ya. Yang sudah kering. Ini oregano sudah kering, ini kita simpan dulu di dalam toples ya teman-teman ya. Ini daun mintnya. Thank you.
teman-teman, herbalnya jadi sedikit teman-teman ya. Padahal kemarin itu sebaskom ini mah tinggal sedikit setoples. Daun mintnya aja enggak sampai, maksudnya enggak sampai satu toples ya teman-teman ya. Teman-teman, karena kita sudah lama menunggu ya teman-teman, hampir seminggu ya teman-teman ya, daun oregano-nya juga sudah mulai kering ya teman-teman. Sekarang kita juga menaruh di toples teman-teman. Ini hampir seminggu ya teman-teman ya. Ini yang kemarin aku petik lagi, yang kemarin aku belum keringin juga. Kalau untuk oregano sih lama prosesnya teman-teman ya. Ini sekarang aku mau masukin di toples juga teman-teman. Kalau aku masukkan dalam toples, mungkin toplesnya nggak cukup ya teman-teman. Ini aku mau halusin sedikit ya teman-teman ya, biar masuk di dalam toples ya teman-teman ya. Ini juga nggak bisa dikonsumsi seperti ini juga teman-teman. Rasanya keras, harus ditumbuk dulu teman-teman ya. Ini cuma kita remas-remas aja teman-teman ya, dia akan. Ini kita remas-remas aja gini. Kita butuhnya gini teman-teman ya. Agak halus sedikit. Teman-teman, ini aku sudah haluskan ya teman-teman ya. Yang ini ampasnya ya teman-teman ya, yang kayu, yang ada kayu-kayu itu nggak usah diambil ya teman-teman. Kita butuhnya ini aja teman-teman. Padahal kemarin kita sebaskom besar ya teman-teman, cuma sekarang tinggal sedikit. Ini yang ampasnya kita buang aja teman-teman ya. Ini keras juga nggak bisa dikonsumsi teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, comment, and like ya teman-teman ya. Saya juga berterima kasih sudah menonton, telah menonton video kami sampai selesai ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.